Semarakan perayaan Cap Gome di Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang membuka festival Cap Gome di Kampung Kapitan, Kelurahan Tujuh Ulu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Isnaini Madani menjelaskan, festival Cap Gome di Kampung Kapitan ini merupakan upaya pemerintah Kota Palembang untuk mengenalkan Kampung Kapitan kepada masyarakat luas sebagai salah satu destinasi pariwisata di Palembang. Di samping itu juga festival ini dimaksudkan untuk menarik perhatian para investor yang mungkin tertarik untuk membantu pemerintah Kota Palembang dalam hal menata Kampung Kapitan yang mulai mengalami banyak kerusakan. Kedepan festival Cap Gome ini akan menjadi salah satu festival tahunan yang akan diselenggarakan Pemkot Palembang. Saja mengangkat Kampung Kapitan ini lebih dikenal oleh masyarakat luas, khususnya para wisatawan. Kemudian kita harapkan dan kegiatan ini membuka mata pihak ketiga untuk dapat membantu Kampung Kapitan yang kondisinya memang cukup memprihatinkan. Ia menambahkan, berbagai hal disiapkan dalam penyelenggaraan Festival Cap Gome di Kampung Kapitan yang akan berlangsung hingga 22 Februari 2019, seperti perlombaan fotografi, pertunjukan tarian, fashion show dengan busana khas Tionghoa dan Palembang, dulmuluk, hingga menyediakan tempat bagi UMKM yang menjajakan berbagai souvenir khas Cap Gome yang terbuat dari bahan daur ulang dan dari kain khas Palembang. Tim Liputan Sriwijaya TV. Dimulai 15 Februari 2019.